minat dan bakat siswa terus diterapkan para pendidik anak taman kanak-kanak di Kabupaten Majalengka. Dengan digelarnya berbagai lomba di tiap-tiap kecamatan, salah satunya di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional dan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia PGRI ke-68 tahun 2018, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia menyelenggarakan lomba mewarnai topi, tari kreasi, dan lomba melukis yang diikuti 13 sekolah taman kanak-kanak. Para siswa yang didampingi orang tuanya sangat bangga dengan anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak tampak riang gembira saat mengikuti jalannya acara yang dibimbing para pendidiknya. Oleh karenanya, semangat guru-guru yang berada di Kecamatan Teka, saya bangga yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan keberadaan Teka di Talaga eksis juga akan lebih baik dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan TK, terlebih-lebih dengan akan diwajibkannya PAUD tiap guru Indonesia ini, mudah-mudahan pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada tingkat aman anak-anak pada ini. HUT IGTKI merupakan program ya, program tahunan IGTKI, jadi dilaksanakan biasanya pada bulan apa tuh? Sekarang bulan April ya. HUT IGTKI tanggal 25 gebyanya dilaksanakan di Majalengka. Tujuannya ini untuk menggali potensi kreativitas anak dan guru taman kanak-kanak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pendi Tribrata TV, salam Tribrata.